Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Anjar Subagio. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga bunyikan lonceng sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya. Untuk itu, selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Anjar Subagio. Kali ini saya akan mereview tentang artis pendukung dari film seri drama Daulo Continent 2021 dan juga artis pemeran dan artis pendukung lainnya. Kemarin saya sudah mereview tentang sinopsisnya. Sekarang saya akan mereview tentang pendukung dari film seri Daulo Continent dan artis pemerannya. Oke, yang pertama yaitu penulis skenario adalah Huang Juan. Dia adalah penulis naskah terkenal yang dikenal sebagai hati nurani industri, sebagai salah satu dari sedikit penulis yang memiliki basis penggemar. Huang Juan dikenal karena menulis skrip yang serba baik dan menulis ulang novel IP menjadi drama. Penggemar dan kritikus memuji kemampuan Huang Juan untuk memberikan dimensi pada karakternya. Pendukung selanjutnya itu desainer kostum yang dipegang oleh Chen Tong Sun. Untuk produsernya yaitu dipegang oleh Fang Fang. Fang Fang adalah produser Tiongkok dan wakil presiden televisi Penguin, bertanggung jawab atas pengadaan hak cipta Tencent Video dan produksi, pengembangan dan manajemen drama yang diproduksi sendiri. Selanjutnya yaitu tentang pemeran utama dari film seri drama Daulo Continent ini. Yang pertama yaitu Xin Xiao sebagai Tang San. Xiao Yan, yang nama Inggrisnya yaitu Xin Xiao, adalah seorang aktor penyanyi Cina. Dia adalah anggota dari grup idola pria X9. Xiao menerima pengakuan atas perannya dalam drama Oh My Emperor dan The Untamed. Xiao bekerja sebagai fotografer dan desainer grafis sebelum debutnya. Pada tahun 2015, Xiao berpartisipasi dalam program realitas X-Fire, di mana dia berlatih menjadi idola bersama 15 trainer lainnya. Ia juga berpartisipasi dalam rekaman program Ten Channel oleh Tencent. Panggung penampilan pertamanya Xiao adalah di konser Tahun Baru Zhejiang TV 2016, di mana ia membawakan single Fresh serta lagu tema Be A Man bersama rekan satu timnya. Xiao memulai debutnya bersama 8 trainee lainnya di grup idola X9 pada tahun 2016, mengambil posisi vokal utama. X9 merilis mini album pertama Ikju pada bulan September 2016. Pada tanggal 29 September 2019, diumumkan bahwa Xiao telah mendirikan studionya sendiri, XZ Studio, pada 16 Oktober 2019. Sina Entertainment telah mengumumkan daftar nominasi untuk aktor terbaik Cina tahun 2019. Xiao menjadi nominasi aktor pria pertama dalam daftar. Cina Forbes memasukkan Xiao dalam daftar 30 Under 30 Asia 2019. Mereka yang terdiri dari 30 orang berpengaruh di bawah 30 tahun yang memiliki pengaruh besar di bidangnya. Pada tanggal 3 November 2019, Xiao memenangkan penghargaan Menara Emas untuk aktor terbaik dalam web drama, dihitung sebagai aktor TV yang paling dicintai oleh mahasiswa yang berpartisipasi dalam proses pemungutan suara. Ia memenangkan banyak penghargaan atas penampilannya yang luar biasa untuk The Untamed
baik secara nasional maupun internasional, termasuk Star Mometer Aktor Drama Asia tahun ini. Pada bulan Juni 2020, single Xiao Spotlight secara resmi terdaftar sebagai single digital terlaris kedua sepanjang masa di dunia. Dalam waktu satu bulan sejak dirilis, menjadikannya satu-satunya artis Asia yang masuk dalam 10 besar daftar. Untuk lagu ini, dia masuk ke Guinness World Record untuk single digital dengan penjualan tercepat. Pada bulan Oktober 2020, Spotlight menjadi single digital terlaris sepanjang masa. Di akhir bulan yang sama, ia memenangkan tempat pertama dalam 100 wajah paling tampan di Asia yang diselenggarakan oleh TCC Asia sebagai bagian dari TCC Ender yang mengalahkan lebih dari 600 pria lain dari berbagai negara di kawasan itu. Sumber Wikipedia dan Weibo. Nama yaitu Xiao Yan, lahir di Cina pada tanggal 5 Oktober 1991, umur 29 tahun. Pemeran utama selanjutnya yaitu Wu Xuanyi sebagai Xiao Wu. Wu Xuanyi adalah penyanyi dan aktris Tiongkok, lahir di Haikou, Hainan, Tiongkok. Dia berbasis di Korea Selatan dan ditandatangani di bawah Starship Entertainment dan Yuehua Entertainment. Anggota Cosmic Girl (VGSN) yang memulai debutnya pada tahun 2016. Mantan anggota Rocket Girl 101 yang memulai debutnya pada bulan Juni 2018 dan dibubarkan pada Juli 2020 dan yang dibentuk melalui Produce 21 Cina, di mana dia peringkat 2. Nama yaitu Wu Xianji, lahir di Cina pada tanggal 26 Januari 1995, umur 26 tahun. Peran pendukung di film seri drama Duolo Kontinen ini yang pertama yaitu Gao Taiyu sebagai Dai Mubai. Dia adalah aktor Tiongkok yang lulus dari Institut Seni Shandong. Nama yaitu Gao Taiyu, lahir di Cina pada tanggal 12 Juli 1991, umur 29 tahun. Pemeran pembantu selanjutnya yaitu Liu Meitong sebagai Su Suqing. Liu Meitong adalah seorang aktris dan seniman Tiongkok yang kadang-kadang mencoba menyanyi juga. Dia lahir sebagai Liu Yupu, mengubah namanya setelah debutnya pada tanggal 13 Februari 1996. Dia selalu tertarik pada seni dan mulai melukis sebagai seorang anak. Baru lulus SMA, dia mendaftar ke sekolah seni. Namun, seorang teman sekelas membawanya untuk mengikuti ujian penampilan bersama. Jadi, dia menemukan ketertarikannya pada akting pada tahun yang sama. Tahun berikutnya, dia mendaftar untuk kelas pelatihan teater dan berhasil diterima di Akademi Teater Shanghai, salah satu dari 3 sekolah pertunjukan terbaik di negara itu. Pada bulan Oktober 2015, Liu Meitong sebagai mahasiswa baru berpartisipasi dalam reality show dokumenter kampus musim universitas kelas 1, di mana dia mulai menarik penggemar. Saat ini Liu Meitong dikenal karena perannya dalam Duchess Royal Love in the Palace, Fikes Brick Spare, yang juga dia menyanyikan untuk os dramanya The Rockies, dan perannya dalam Joy of Life. Namanya yaitu Liu Yupu, lahir di Cina pada tanggal 13 Februari 1996, umur 24 tahun. Pemeran pembantu selanjutnya yaitu Liu Runan sebagai Ui Shika. Liu Runan adalah aktor dan penyanyi Tiongkok yang lulus dari Akademi Teater Shanghai. Nama Liu Runan, lahir di Cina pada tanggal 26 Juli 1994, umur 26 tahun. Pemeran pembantu selanjutnya yaitu Ding Xiaoying sebagai Ning Rongrong. Nama Ding Xiaoying, lahir di Cina pada tanggal 24 Juni 1996. Pemeran selanjutnya yaitu Ao Zizi sebagai Ma Hongjun. Ao Zizi adalah seorang aktor dan penyanyi Tiongkok yang lahir pada tanggal 25 Desember 2002
di Chongqing, Tiongkok. Dia memulai debutnya pada tahun 2015 saat tampil di Variety Show Free Friday. Ia juga pernah tampil di serial drama berjudul Obsessed with Heart 2018, Douluo Continent 2020, dan My Unicorn Girls 2020. Di saat ini di bawah TF Family, bagian dari TF Entertainment. Nama Ao Zizi lahir di Cina pada tanggal 20 Desember 2002, umur 18 tahun. Pemeran pembantu selanjutnya yaitu Calvin Chen sebagai Dashi Grandmaster Yu Xiaogang. Calvin Chen Jiru saat ini adalah anggota dari boyband populer Taiwan, Fahrenheit. Nama panggungnya sebenarnya adalah Homopon dari nama lahirnya. Calvin lahir pada 10 November 1980 di Taiwan. Setelah lulus dari sekolah menengah Jianghuo, salah satu sekolah menengah atas di Taiwan, ia melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Kanada, di mana ia menyelesaikan gelar masternya di bidang ekonomi di Universitas Victoria. Dia kemudian melanjutkan hidupnya di Kanada dengan mengikuti kompetisi seperti kontes Sunshine Boys di Vancouver, di mana ia memenangkan tempat pertama dengan tiket gratis ke Taiwan dan kontrak dengan perusahaan musik serta peran dalam sebuah drama. Dia saat ini menjadi mahasiswa di National Chengchi University, mempelajari keuangan publik. Pada tanggal 23 Januari 2020, Calvin Chen dan penyanyi dan aktris Taiwan John Cheng mengumumkan pernikahan mereka melalui Instagram. Mereka mendaftarkan pernikahan mereka pada tanggal 22 Januari 2020. Mereka telah menjalin hubungan putus sambung selama 10 tahun. Nama yaitu Chen Jiru berasal dari negara Taiwan. Lahir pada tanggal 10 November 1980, umur 40 tahun. Demikian teman-teman semua, artis pendukung dari film seri drama Douluo Continent, baik dari artis pemeran utama dan artis pendukungnya. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.